is the key to the revival. Doa adalah kunci daripada kegerakan rohani. Are you coming from Papua New Guinea? That's why you understand English. Good, very good. You are coming from Papua New Guinea. That's why they say yes. Without really having a strong prayer ministry, you can never build a strong church. Saudara tidak akan mungkin mengalami kebangunan rohani dan pertumbuhan gereja yang luar biasa tanpa doa. I have been in my ministry for 38 years now. Saya telah ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk kurang lebih 38 tahun. And I'm spending more time to develop my prayer life. Dan saya telah meningkatkan kehidupan doaku secara luar biasa. And also I take more time to pray. Dan saya mengadakan banyak waktu untuk berdoa. When I am victorious in prayer, then I can be always victorious in the ministry. Jika saya menang dalam doa, maka saya juga pasti akan menang di dalam pelayanan. When the disciple of Jesus Christ watched the life of Jesus Christ, dikala murid-murid dari Tuhan Yesus menyaksikan kehidupan doa dari Kristus, all the miraculous ministry of Jesus Christ was flowing through his prayer life. Lah mereka menyaksikan bahwa segala mujizat dan tanda heran yang Kristus buat adalah melalui kehidupan doanya yang luar biasa. Every morning Jesus Christ will rise up very early and he would go to the mountain and pray. Alkitab berkata bahwa setiap pagi-pagi sekali Yesus bangkit bangun dan pergi ke gunung dan berdoa seorang diri. And many a times Christ was spending all night praying. Bahkan kadangkala Kristus menghabiskan waktu semalam-malaman untuk berdoa. And a powerful ministry was flowing through his prayer life. Sehingga kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib lewat doa yang ia panjatkan. That's the reason the disciple came to Jesus Christ and asked him how to pray. Oleh sebab itu murid-murid datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, ajarlah kami untuk berdoa. They did not ask Jesus Christ to teach them how to heal the sick or cast out devil. Mereka tidak mengatakan kepada Tuhan Yesus, Guru, ajar kami bagaimana mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit. They said, Jesus, teach us how to pray. Yang mereka katakan, Guru, ajar kami bagaimana berdoa. They knew that if they knew how to pray, then they could have power. Sebab mereka tahu kalau mereka menang dalam doa, mereka memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. I am spending average 3 hours every day in prayer. Saya menghabiskan waktu 3 jam minimal sehari hanya untuk berdoa. I have a great many businesses every day. Saya mempunyai banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang akan dikerjakan tiap hari. Still I try my best to take time to pray more than 3 hours. Namun saya juga anjurkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja untuk menghabiskan waktu 3 jam minimal untuk berdoa setiap hari. As for me, if I don't pray 3 hours, then I cannot carry out God's ministry. Bagiku, jika aku tidak berdoa 1 hari 3 jam, lalu aku rasanya tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan Tuhan yang besar. So many people do not know how to pray. Tetapi demikian banyak orang tidak tahu bagaimana caranya berdoa. And God has shown me many ways how to pray effectively. Allah membuktikan, menunjukkan padaku berbagai cara bagaimana berdoa secara efektif. So this morning I want to teach you the most effective prayer form that we can pray. Pagi ini saya ingin membagikan bagi saudara bentuk doa yang efektif, bagaimana caranya memiliki doa yang berkuasa. When I was having ministry in Taiwan, pada waktu saya melakukan mujizat pelayanan di Taiwan, God revealed these prayer forms instantly through the revelation. Allah memberikan padaku bentuk doa ini dalam bentuk wahyu padaku secara tiba-tiba. And since that time on until now, I've been practicing this prayer every day. Lalu mulai sejak itu sampai sekarang ini, saya mulai melakukan doa dengan bentuk yang seperti ini. Even this morning, I used this prayer form to pray. Bahkan pagi ini pun saya melakukan bentuk doa itu dalam doaku pagi ini. And every day I use this prayer form 3 or 4 times. Dan setiap hari saya lakukan bentuk doa ini 3 bahkan sampai 4 kali. And this prayer form is so powerful. Dan bentuk doa ini sangat berkuasa. God always blessed me whenever I prayed through this prayer form. Allah selalu memberkati saya dengan luar biasa dikala saya mengikuti pola doa ini. When Moses led Israel out of the Egypt. Dikala Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, they came into the wilderness. Maka mereka masuk ke padang belantara. Then when he came to the Mount Sinai, dan mereka datang ke Gunung Sinai, God called Moses to come up on the top of the Mount Sinai. Maka Allah
memanggil Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai. There God revealed that the tabernacle in the wilderness through which people may worship God. Lalu pada saat itulah Allah menampakkan pada Musa bentuk tabernakel yang dengan cara demikian mereka harus datang menyembah Tuhan. So Moses came down from mountain and he built the tabernacle in the wilderness according to the plan which he saw in the mountain. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai dan mulai dari dia bangun sebuah tabernakel yang disebut tabernakel Musa sesuai dengan apa yang Allah nampakkan padanya di puncak Gunung Sinai itu. And the children of Israel were all requested to come worship God in the tabernacle. Lalu semua bangsa Israel tanpa kecuali dianjurkan Allah untuk datang ke dalam tabernakel itu untuk menyembah Allah. And God gladly accepted their worship in the tabernacle. Lalu dengan demikian Allah menerima bentuk doa dan penyembahan mereka. But now we don't find the tabernacle. Tapi sekarang kita tidak menemui lagi tabernakel seperti itu. The Bible says ye are the temple of the Holy Ghost. Tetapi Alkitab berkata kamulah tabernakel Allah atau kemah sembahyangnya Tuhan. You are the tabernacle. Engkau adalah kemah sembahyang itu, tubuhmu adalah rumah Allah. So you can now pray through your own tabernacle. Sehingga dengan demikian sudah bisa berdoa sendiri lewat tabernakelmu, yaitu tubuhmu itu sendiri. So through the symbolic teachings of tabernacle, we can pray very effectively to God. Sehingga dengan bentuk simbolik daripada tabernakel itu, maka dengan demikian kita dapat berdoa kepada Allah secara efektif. So, when I pray, in my imagination, I come to the tabernacle. Sehingga di dalam berdoa, maka saya ada dalam bayangan bahwa aku sedang dalam tabernakel, yaitu tubuhku sendiri. And when I come and enter into the yard of the tabernacle, dan dikala saya masuk ke dalam halaman dari tabernakel itu, there I find the bronze altar. Maka saya mendapatkan semacam altar yang terbuat dari tembaga. There priests they killed animals and sprinkled the blood on the altar. Maka saya melihat di sana ada imam yang berdiri dan dia menyembelih binatang dan dia mengamburkan atau mencucurkan darahnya. Then God forgives sin through that blood. Sehingga dengan demikian dikala Allah melihat darah itu, lalu dosa manusia diampuninya. And I suppose a sinner come bringing sheep to the tabernacle. Dan dikala orang-orang berdosa yang datang ke bait Allah ke dalam kemah sembahyang dan membawa binatang korban untuk dosa, he will lay hand on the sheep and confess all of his sins. Maka orang itu harus menumpangkan imam akan tumpang tangan di atas binatang itu dan semua orang berdosa mengakui dosanya. And he will turn over the sheep to the priest. Lalu dia menyerahkan dia dombanya itu kepada si imam. Then priest would kill the sheep. Lalu imam akan membunuh binatang itu, apakah domba atau kambing. And receive the blood and pour the blood on the altar. Lalu darahnya akan dicucurkan di atas altar. Then burn up the flesh. Lalu membakar semua daging binatang itu. Through that procession they received the forgiveness of sin. Lalu dengan proses itu maka orang berdosa itu menerima pengampunan dan penyucian dari dosa. And nowadays that bronze altar is symbol of the cross of Jesus Christ. Sehingga dengan demikian maka altar dari tembaga itu bayangan daripada salibnya Yesus Kristus. So when I come to the bronze altar, I stand before the Calvary. Maka dikala saya datang kepada altar tembaga itu, maka saya sedang datang kepada Calvary. There I worship the blood of Jesus Christ. Maka pada saat itu yang harus saya buat adalah saya menyembah memuji darah Yesus Kristus. I say, dear Jesus, you shed blood to forgive my sin. Maka dalam doaku inilah yang kukatakan, Yesus Kristus, terima kasih buat darahmu yang kau tumpahkan untuk menyucikan, mengampuni segala dosaku. I say, I'm born sinner. Saya mengatakan dalam doaku, Tuhan, aku lahir dalam dosa. And I have committed many sins in my life. Aku melakukan banyak dosa dalam hidupku. But through your precious blood, oh Jesus, cleanse me. Tetapi ya Yesus Kristus, lewat darahmu sucikanlah aku. And I claim the blood. Lalu saya mengklaim kuasa darah Tuhan bagiku. I say, thank you for the cleansing. Saya mengatakan terima kasih untuk penyucianmu ya Tuhan. Thank you for the forgiveness. Saya mengatakan Tuhan terima kasih untuk pengampunanmu. Then I say, dear Jesus, through your blood you reconcile me to Heavenly Father. Lalu saya juga mengatakan Yesus, lewat darahmu engkau memperdamaikan aku dengan Allah. There was enmity between me and God. Saya katakan Tuhan ada permusuhan antara engkau dan aku. But through the blood the wall between God and me
have been broken down. Tetapi Tuhan, lewat darah Yesus Kristus, pertempuran perselisihan antara engkau dan aku sudah diselesaikan. Now through the blood I am reconciled to God. Sehingga Tuhan, lewat darah-Mu, maka darah Yesus aku diperdamaikan dengan Allah. And I can go into His presence instantly. Sehingga dengan demikian saya bisa datang di hadapan Tuhan dengan seketika. And also through the blood God give His Holy Spirit to my heart. Juga lewat darah Yesus, maka Allah merelakan Roh-Nya bekerja dalam hati saya. So I say, dear Heavenly Father, I'm reconciled to you. Sehingga saya berkata, Tuhan, terima kasih, aku diperdamaikan dengan Engkau. Through the blood of Jesus, I am your beloved son. Sehingga lewat darah Yesus Kristus, maka aku menjadi anak-Mu yang dikasihi. And thank you for your Holy Spirit. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang kudus. I have the Holy Spirit through the blood of Jesus Christ in my heart. Saya mempunyai Roh Kudus dalam hati lewat darah Yesus Kristus. Through the Holy Spirit, I can live a holy life. Maka lewat Roh Kudus, maka aku bisa hidup-hidup yang suci dan kudus. Only through the Holy Spirit, oh God, I can lead a sanctified life. Sehingga Tuhan, lewat Roh-Mu yang kudus, aku dapat hidup dalam hidup yang suci lagi kudus. I worship the blood of Jesus. Saya menyembah kuasa darah Yesus. Then I say once again, dear Jesus, through your blood I am healed. Lalu saya juga berkata, Yesus, terima kasih lewat darah-Mu aku disembuhkan. When you were crucified, you took my infirmities and carried away my sicknesses. Jikala engkau disalibkan di kayu salib, engkau mengangkat segala dosaku, kelemahanku, dan sakit penyakitku. So I don't need to be sick anymore. Sehingga aku tidak perlu lagi dikuasai oleh sakit penyakit. 2,000 years ago, you took away all of my sickness. Saya katakan, Tuhan, 2,000 tahun yang lalu, engkau telah mengangkat segala sakit penyakit dan kelemahanku. So legally, I have been healed since 2,000 years ago. Saya percaya dan klaim pada saat itu bahwa saya telah disembuhkan sejak 2,000 tahun yang lalu. I said, Jesus, devil can't now tell me a lie. Tuhan, saya katakan, Tuhan, setan hanya datang menipu aku. I'm not going to be deceived by the Satan. Saya tidak boleh dipengaruhi oleh setan. Because blood tells me that I have been healed. Sebab kuasa darah Yesus mengatakan pada aku bahwa aku telah disembuhkan 2,000 tahun yang lalu. So I say, through the blood of Jesus Christ, I claim the healing. Sehingga dalam nama dan darah Yesus, aku claim kesembuhanku. I haven't been going to hospital since my healing from tuberculosis. Saya katakan pada saudara bahwa saya tidak pernah pergi ke rumah sakit selama saya disembuhkan dari penyakit TBC pada umur 17 tahun. But my friend really asked me to go and check up my body. Temanku katakan padaku, kau pergi juga sewaktu-waktu untuk cek tubuhmu di rumah sakit. So 2 years ago, I went to the hospital to have a general check over my health condition. Sehingga 2 tahun yang lalu saya pergi ke rumah sakit untuk mengadakan general check-up atau check-up keseluruhan anggota tubuhku. Then doctor really warned me. Dan dokter mulai mengingatkan aku. He said, your heart is very weak. Dia bilang, hatimu begitu lemah. And you have fat liver. Dan dia bilang, kamu ada mengalami gangguan pada and hati dan jantung. And you are also having a sugar, diabetic sugar very high. Dan dia bilang, kamu juga mengalami penyakit diabetes atau gulamu tinggi. And the doctor said, you must watch yourself. Dan dia bilang, hati-hati lo sama diri lo. So I came to the Lord. Lalu saya datang. I said, Lord, I've been working for you for all these years. Lalu saya datang kepada Tuhan dalam doa. Saya bilang, Tuhan, saya sudah bekerja bagimu sepanjang waktu ini. How come that I have these sicknesses? Kenapa saya mesti punya penyakit-penyakit ini? Then God said, you have never asked me to heal you. Tuhan bilang sama saya begini, lo gak pernah minta untuk aku menyembuhkan dirimu sendiri. So why don't you ask me now? Kenapa kamu sekarang tidak berdoa saja supaya aku menyembuhkan engkau sekarang? So I saw God heal my heart. Lalu saya bilang, Tuhan, sembuhkan jantungku sekarang. And heal my liver. Sembuhkan juga liverku. And heal the diabetic sugar. Dan sembuhkan juga penyakit gula ini. And I claim the healing by the blood of Jesus Christ. Lalu saya mengklaim kesembuhan dalam darah Yesus Kristus. Haleluya. Then next time I went to hospital and checked over me. Lalu saya pergi lagi ke rumah sakit untuk mengecek lagi ulang. And doctor told me that I was healed. Lalu dokter bilang, kamu kok udah sembuh? And doctor said, what's happened to you? Dokter bilang, you kenapa are healed. Kamu sekarang? Kamu udah sembuh, hallelujah. And I was very happy. Wah,
Dengar dokter macam begitu, hati so saya suka cita. Jesus, even for I don't ask you, you should take care of me. Saya lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan kau hebat. Rupanya kalau saya enggak minta, kau juga tidak jawab doaku. Haleluya. But Jesus, no, I don't work that way. Tapi saya bilang, Tuhan, saya juga tidak mau cara seperti I itu. I always answer when you ask me. Selalu engkau jawab kalau saya minta sesuatu. Ask and it shall be given to you. Alkitab berkata, minta maka kepadamu akan diberi. So when you pray, you must always ask in specific way. Maka kalau kau berdoa, berdoalah secara spesifik. You can say, oh God, bless me, bless me, bless me. Engkau enggak bisa cuma ngomong, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya. Then God will say, what kind of blessing do you want? Lalu Tuhan tanya, berkat yang mana yang kau mau? There are 7,000 promises in the Bible. Ada 7,000 janji Tuhan dalam Alkitab. And what kind of promise do you want to have? Lalu janji yang mana yang kau mau? So you must ask God very clearly. Sebab itu kau harus minta dari Allah secara nyata, terang dan spesifik. So I praise God for the healing. Dan saya memuji Tuhan untuk kesembuhan. Jesus Christ took your sickness and my sickness 2,000 years ago. Yesus Kristus mengangkat penyakitmu dan penyakitku 2,000 tahun yang lalu. You are sick because you don't know the truth. Engkau sakit karena engkau tidak mengerti kebenaran Allah. Devil deceived you. Setan menipu saudara. Legally you have been healed. Secara hukum saudara sudah disembuhkan. When you know this truth, you should claim the healing. Kalau saudara tahu kebenaran ini, saudara akan claim kesembuhan dari And Allah. You should resist the devil. Dan saudara tolak setan. Then devil will leave you. Dan setan akan lari meninggalkan engkau. Then I say, oh Jesus, through your blood I've been delivered from the curse. Sehingga saya berkata, Tuhan, terima kasih lewat darahmu aku dilepaskan dari kutuk. As you know very well, God never created poverty. Sebab saudara tahu Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Adam and Eve were very happy in Garden of Eden. Adam dan Hawa begitu bahagia di Taman Eden. They have everything in abundance. Mereka memiliki segala sesuatu secara berkelimpahan. But when they rebelled against God, tetapi dikala mereka memberontak terhadap Allah, and when they left the Garden of Eden, dan dikala maka saat itu mereka tinggalkan Taman Eden. Then the earth was cursed. Lalu datanglah kutuk dosa. Thorns and thistles begin to spring up. Lalu duri dan onak mulai datang dan merajalela kemana-mana. And they began to have a very hard life. Lalu mereka memiliki kehidupan yang sangat sulit dan sukar. Since that time until now, people have been having a great difficulty in living. Lalu mulai saat itu sampai sekarang ini manusia mengalami kehidupan yang sukar dan sulit. Poverty is not God's will. Kemiskinan bukan kehendak Allah. Poverty is the creation of the Satan. Kemiskinan merupakan ciptaan dari iblis sendiri. God hate the poverty. Allah membenci kemiskinan. Christ came to preach good news to the poor. Yesus datang untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. So when Christ was crucified, dikala Yesus disalibkan, He took all of our curse on His body. Dia angkat segala kutuk dosa di atas tubuhnya. And He cancelled the power of curse on the cross. Lalu Dia menghancurkan segala kuasa kutuk di atas salibnya. When you read Galatians 3 chapter verse 13, kalau saudara baca dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13. Bible teaches very clearly that we have been blessed by the blessing of Abraham. Alkitab mengatakan dengan terang kepada kita bahwa kita telah diberkati dengan berkat Abraham. Bible says Christ has redeemed us from the curse of the law. Alkitab mengatakan bahwa Kristus telah bebaskan kita dari kutuk hukum kotoran. Being made a curse for us. Dia dijadikan kutuk ganti kita. For it is written, curses everyone that hangs upon a tree. Sebab Alkitab berkata, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada that kayu salib. The blessing of Abraham might come upon Gentiles. Sehingga berkat Abraham boleh datang di atas orang kafir. So we are Gentiles. Kita semua orang kafir itu. But through Jesus Christ we are the children of Abraham. Haleluya, tapi lewat Yesus Kristus kita menjadi anak-anaknya Abraham. Through the blood of Jesus we are entitled to the blessing of Abraham. Lewat darah Yesus Kristus kita semua masuk dan menjadi milik dan anak-anak Abraham. Now you are not supposed to live in poverty. Engkau tidak perlu hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. You must not live in the curse. Engkau tidak boleh hidup di bawah kutuk. In 1958 when I started my ministry, di tahun 1958 dikala saya memulai pelayananku, I was very poor. Aku begitu miskin dan melarat. Our whole country was very poor. Negara kami Korea begitu miskin dan melarat. We were living from hand to mouth. Kita cuma hidup dari tangan pindah ke mulut. Day after day I had nothing to eat.
Kita kadangkala tidak ada hari-hari lewat, tidak ada yang dimakan. And I fast and prayed very much. Oh, aku berdoa dan aku berpuasa begitu banyak. Not because I was spiritual, but I had nothing to eat. Saya berpuasa bukan karena saya begitu rohani, tapi puasa karena enggak ada yang untuk dimakan. So God taught me how to fast and pray. Sehingga Tuhan ajar saya bagaimana caranya untuk berdoa dan puasa. But during those days, I did not know anything about blessing of God. Tapi pada saat-saat itu saya tidak mempunyai berkat apapun sebagai milik anak-anak Abraham. I thought that to live a wonderful Christian life, I should become poor. Saya kira pada saat itu untuk menjadi orang Kristen yang lebih rohani harus semiskin mungkin. Then the revelation came to my heart. Tetapi wahyu Allah pun datanglah dalam diriku. God told me that being poor is not will of God. Allah mengatakan padaku menjadi miskin bukan kehendak Allah. God showed me that how Christ took away all of my curse on the cross. Allah membuktikan padaku bagaimana Kristus mengangkat segala kutuk dosa di atas kayu salib. Bible says faith comes by hearing, hearing by the word of God. Alkitab berkata iman datang dari berita dan berita atas sabda Yesus Kristus. So I received the faith. Saya menerima iman. And I preached the deliverance from the curse. Lalu saya menerima kelepasan dari segala kutuk dosa. And our people believed. Lalu umat yang saya gembalakan pun percaya. And we brought tithe to the Lord. Kami membawa persembahan perpuluhan kepada Allah. And we claimed the blessing of Abraham. Lalu kita mengklaim berkatnya Abraham. God began to bless us. Lalu Allah mulai memberkati kami. I began to go around the country and preach this gospel. Saya mulai keliling seluruh Korea dan memberitakan Injil yang hebat ini. I preached through radio and television. Saya berkhotbah di radio dan televisi. And millions and millions people began to listen to my preaching. Lalu berjuta-juta orang mulai mendengarkan khotbahku. And we believed. Lalu kami percaya. And God started to take away the curse. Lalu Allah mulai mengangkat kutuk dosa dari kami. God take away all the poverty. Lalu Allah mengangkat segala kemiskinan. Oh, God began to prosper us. Lalu Allah mulai memberkati kami dengan limpah. And we began to make more money. Lalu kami mulai menghasilkan banyak uang. And we began to give more money to the Lord. Lalu kami memberikan banyak uang kepada Tuhan. Now in 30 years our country become rich country. Sekarang setelah 30 tahun kemudian negara kami Korea menjadi negara yang kaya. And all the people delivered from the curse. Lalu banyak orang dilepaskan dari kutuk dosa. Jesus Christ is same yesterday, today and forever. Yesus Kristus sama adanya kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. And Jesus loves you. Allah mengasihi saudara. So Jesus want to bless you. Yesus datang untuk memberkati saudara. Through the blood of Jesus Christ. Melalui darah Yesus Kristus. We have been delivered from the curse. Kita telah dibebaskan dari kutuk dosa. So every morning when I pray. Di setiap pagi dikala saya berdoa. I look to the cross. Saya datang kepada salib Yesus. I look Jesus hanging upon the cross. Saya mengatakan Yesus kau tergantung di kayu salib. And I say Jesus you took my curse. Dan saya katakan Tuhan di kayu salib kau angkat kutuk dosaku. You became poor for me. Engkau menjadi miskin bagiku. So that I may receive the blessing of Abraham. Supaya aku dapat menerima berkat Abraham. I said I'm a blessed person. Aku katakan aku telah menjadi orang yang diberkati. I have the blessing of Abraham. Aku memiliki berkat Abraham. As you poverty, I command you to leave me. Saya katakan hai kemiskinan, aku usir engkau dalam nama Yesus. You curse, I command you to leave me. Saya katakan hai kutuk dosa, aku komandokan engkau keluar. I claim the blessing by the blood of Jesus Christ. Lalu saya mulai mengklaim berkat dalam darah Yesus. I say, oh, I worship the blood. Saya katakan Tuhan darahmu kusembah. Then I say, oh dear Jesus, through your blood, I am delivered from the death and hell. Lalu saya katakan Tuhan terima kasih buat darahmu, aku juga dilepaskan dari kematian dan dari neraka. I say, Jesus, you died in my place. Saya katakan Yesus kau mati gantiku. And you destroyed my death. Lalu kau menghancurkan segala kematianku. And you resurrected for me. Engkau bangkit bagiku. Through you I am resurrection. Dan melalui engkau aku adalah kebangkitan dan hidup. I am no more under the thraldom of death. Aku tidak ada lagi di bawah kutuk kematian. Oh, I worship your blood. Aku menyembah darahmu. Your worship give me eternal life. Engkau memberikan padaku hidup kekal. Your blood give me the resurrection. Darahmu berikan padaku kebangkitan dan hidup. So at the brazen altar. Dan pada waktu altar tembaga itu. I stand before the cross. Saya sepertinya berdiri di hadapan and salib. I worship the blood of Jesus. Lalu saya menyembah darah Yesus. Oh, when I start to blessing the blood. Kalau saya mulai menyembah dan memuji-muji kuasa darah Yesus. The power of Satan recede. Maka kuasa setan melepaskan genggamannya. And door of heaven is open. Lalu pintu surga terbuka.
glory of God come upon my life. Lalu kemuliaan Allah pun datang dalam jiwaku. Whenever you worship the blood of Jesus, jikala engkau menyembah darah Yesus, you will have the presence of Holy Spirit. Engkau akan merasa hadirat Roh Kudus. Satan dislike the blood. Setan tidak suka darah Yesus. But the Holy Spirit praise the blood of Jesus Christ. Tetapi kuasa kuasa Roh Kudus memungkinkan kami menyembah dan memuliakan darah Yesus. Whenever you start to pray, jikala engkau berdoa, start from the cross of Jesus Christ. Maka mulailah dengan pemikiran pada salib Yesus Kristus. Start praising the blood of Jesus Christ. Memuji-muji darah Yesus. Praise the blood which forgives you. Menyembah dan memuji darah yang mengampuni dosa. Praise the blood which reconciles you to Jesus. Memuji-muji darah Yesus yang memperdamaikan engkau dengan Allah. Praise the blood which heals you. Memuji-muji darah yang menyembuhkan engkau. Praise the blood which delivers you from the curse and poverty. Memuji-muji darah Yesus yang melepaskan engkau dari kutuk dosa. Bless the blood which delivers you from the death and hell. Memuji-muji darah Yesus yang membebaskan engkau dari kematian dan neraka. And I spend the long time worshiping the blood. Lalu saya menghabiskan banyak waktu hanya dalam menyembah and darah Yesus. And I claim the power of blood in my life. Lalu saya mengklaim kuasa darah Yesus dalam hidupku. And I renew my new image of myself through the blood. Lalu saya mulai merubah pandanganku tentang diriku sendiri lewat darah Yesus Kristus. Through the blood I am forgiven, righteous person. Lalu saya katakan lewat darah aku menjadi orang yang telah diampuni. Through the blood I am full of Holy Spirit. Lewat darah aku penuh dengan Roh Kudus. Through the blood I am a healed person. Maka lewat darah aku adalah orang yang disembuhkan. Through the blood I am blessed person. Lewat darah aku adalah orang yang diberkati. Through the blood I am entitled to the resurrection and the eternal kingdom of God. Lewat darah Yesus maka aku ditentukan untuk memiliki kebangkitan dan kehidupan dalam Yesus. Oh, I become new creature in Jesus Christ. Saya menjadi orang baru dalam Yesus Kristus. All the things have passed away. Segala yang lama telah berlalu. All things has become new. Dan segala perkara menjadi baru. And I become powerful Christian. Lalu saya menjadi orang Kristen yang berkuasa. I say, Joe, you are righteous. Oh, saya berkata kepada diriku, hey Joe, engkau orang benar. Joe, you are reconciled to God. Saya katakan, Joe, engkau orang yang diperdamaikan. The Holy Spirit is in you. Roh Kudus ada dalam kamu. Joe, you are strong, healthy. Engkau adalah orang yang sehat walafiat. So you are blessed person. Engkau orang yang diberkati. You will never lack anything. Engkau tidak akan kekurangan barang apapun. So you have kingdom of God in your heart. Oh, so engkau punya kerajaan Allah dalam dirimu. You are more than conqueror. Engkau lebih dari pemenang. Hallelujah. Oh, I have new image of myself. Saya merubah pandanganku dan imageku terhadap diri. Brothers and sisters, through the blood of Jesus Christ, you are new creature. Saudaraku, laki-laki dan perempuan, engkau lah ciptaan baru dalam Yesus Kristus. This is not religion. Ini bukan sekedar pengajaran agama. This is the born again experience. Ini adalah